PT Pos Indonesia kembali dipercaya untuk menyalurkan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial. 3 bantuan sekaligus akan diserahkan atau disalurkan oleh PT Pos Indonesia Persero. Bantuan pertama adalah BLT BBM tahap kedua, bantuan kedua adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, dan bansos ketiga adalah program sembako. Seperti apa mekanisme 3 bantuan ini yang akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia secara serentak? Berikut ini telah hadir di hadapan kita Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Persero. Salam sehat, Bapak. Salam sehat. Iya, Pak Haris. PT Pos Indonesia kembali dipercaya memegang amanah untuk menyalurkan 3 bantuan sekaligus, Pak. Dan bantuan ini serentak sudah disalurkan di tanggal 19 November kemarin ya Pak, hingga nanti Desember 2022. Nah, boleh Bapak ceritakan seperti apa mekanisme dan proses penyaluran 3 bantuan serentak ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang untuk penyaluran kali ini sebenarnya yang utama itu adalah penyaluran BLT BBM tahap 2. Jadi BLT BBM tahap 2 ini terkait dengan penyelesaian harga BBM beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengucurkan bantuan yang kita sebut dengan bantuan BLT BBM. Sudah dilakukan tahap 1 dan sekarang dilakukan tahap 2. Ya. Tahap 2 untuk 20.650.000 ya, 20.650.000 penerima bantuan BLT BBM. Istimewanya untuk kali ini, Kementerian Sosial memberikan amanah kepada PT Pos Indonesia untuk sekaligus juga menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan untuk lebih kurang kepada 10 juta penerima triwulan 4 tahun 2022. Kemudian yang ketiga tadi benar, bantuan sembako. Bantuan sembako untuk lebih kurang 18,8 juta penerima bantuan, sama juga untuk triwulan 3, Oktober, November, Desember. Jadi istimewanya untuk kali ini PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan 3 jenis bantuan sekaligus. Jadi memang ini tantangan tersendiri buat PT Pos Indonesia. Untuk penyaluran kali ini kita menyalurkan sejumlah uang yang cukup besar ya, lebih kurang 24 triliun ya untuk 3 jenis bantuan tersebut. Dan kita harapkan dengan pengalaman kita sebelumnya yang sudah menyalurkan beberapa bantuan, kemudian juga pelajaran-pelajaran yang kami ambil dari aktivitas penyaluran sebelumnya, memberikan kepercayaan diri buat saya dan kawan-kawan di lapangan untuk bisa menyalurkan amanah ini dengan baik dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Pak, 3 bantuan sekaligus, BLT BBM tahap kedua, program Keluarga Harapan, dan juga sembako. Nah, mekanismenya seperti apa Pak? Kalau saya lihat kan juga tadi Bapak sempat jelaskan bahwa kan nominal untuk beberapa bantuan ini kan semuanya berbeda Pak. Ya. BLT BBM berbeda, PKH pun juga ada. Ada mekanismenya tersendiri sesuai dengan kategori-kategorinya. Nah, seperti apa mekanisme yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, Pak? Ya, jadi kalau kita cerita mekanisme, prinsipnya hampir sama dengan penyaluran bansos-bansos sebelumnya. Ya, kita melakukan penyaluran dengan 3 metode. Yang pertama kita bayarkan di kantor pos. Kemudian yang kedua kita datang ke komunitas, dan yang ketiga yang mungkin relatif sedikit ya, kita mengantar langsung bantuan ini kepada penerima yang lanjut usia, yang sakit, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di penyaluran BLT BBM ini jumlah besar uang yang kita salurkan benar 300.000 ya. Jadi karena hanya untuk 2 bulan ya, masing-masing sebulan 150.000 ya. 300.000. Kemudian untuk penyaluran bansos sembako itu kita lakukan tadi untuk triwulan 4, 3 bulan di masing-masing bulan 200.000. Sehingga yang kita salurkan untuk sembako itu 600.000. Nah, yang menarik itu adalah PKH. Nah, PKH ini yang akan diterima oleh lebih kurang 10 juta penerima ini, jumlah besar uangnya beragam. Ya, jadi mulai dari 265.000 sampai 3 jutaan gitu ya. Nah, sehingga jumlah ini menarik ya. Menarik artinya sangat berbeda. Kalau selama ini
teman-teman saya kan seperti tadi, periode sebelumnya kita menyalurkan BLT BBM tahap 1 itu disandingkan juga dengan bantuan sembako ya. Jadi tapi angkanya cukup sederhana, jadi 300 dengan 600 misalnya gitu, jadi jumlahnya 900. Tapi dengan digabungkan PKH ini jumlahnya memang cukup besar. Beragam pula ya Pak. Beragam. Jadi ada penerima yang sampai menerima lebih dari 3 jutaan gitu ya. Dan jumlah kopurnya juga ada yang kecil ya. Nah, karena itu teman-teman saya memang mempersiapkan sebaik mungkin lah ya. Berkoordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan untuk penyediaan uang dalam jumlah kopur kecil ya. Jadi tadi saya sampaikan ada angka 5.000-an ya, jadi teman-teman kalau selama ini hanya menyiapkan uang dalam kopur 100.000-an, untuk kali ini dalam jumlah yang beragam ya, mulai dari 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan tentunya yang 100.000. PKH ini kan dengan jumlah nominal yang beragam ya Pak, sesuai dengan skema penerima manfaat itu sendiri. Nah, seperti apa Pak? Ya, jadi teman-teman saya ini dengan tahu jumlah tadi ya, kan kita seperti biasa mekanisme kita siapkan rekening untuk penerima bantuan, kemudian teman-teman saya di lapangan menyiapkan surat pemberitahuan, menyiapkan danom ya. Nah, dari sana mereka teman sudah tahu berapa yang harus dibayarkan untuk tiap-tiap orang. Kita harapkan dari sisi kami internal, teman-teman saya mematuhi SOP tentang proses pembayaran di loket seperti apa, melakukan memastikan bahwa uang jumlahnya benar gitu ya. Penerima juga begitu, memastikan uang jumlah benar baru selesai gitu ya. Dan sehingga pada saat misalnya penerima sudah keluar dari kantor pos, itu artinya tanggung jawab selesai. Tugas kami sudah selesai. Oke. Nah, ya. Untuk di komunitas atau door to door seperti apa, Pak? Ya sama Mbak, jadi teman-teman saya juga di komunitas seperti itu. Jadi mereka memang dari awal sudah mempersiapkan diri. Jadi kalau kita tahu misalnya di satu titik, di satu komunitas kita akan membayarkan untuk 1000 KPM misalnya. Nah ini teman-teman saya dari awal sudah mempersiapkan jumlah uang yang memang dibutuhkan untuk pembayaran di lokasi itu dan menyampulin uang-uang tersebut, sehingga memang pada saat kesana itu sudah pasti uang sudah fix, sudah benar. Oke, Pak Haris, obrolan masih menarik, tapi kita akan jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pos Indonesia kembali dipercaya untuk menyalurkan 3 bantuan sekaligus. Dan saya masih bersama Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Pak Haris, ya. Menarik. 3 metode, 3 bantuan. Ya. Nah, targetnya kira-kira kapan Pak? 3 bantuan ini akan diselesaikan oleh PT Pos Indonesia Persero, Pak? Baik. Jadi memang benar penyaluran ini secara simbolis kita mulai tanggal 19 ya. Tapi efektifnya sebenarnya baru kita salurkan dalam 4 hari kebelakang. Nah, dari data yang saya peroleh pagi ini, yang saya cek, bahwa sampai saat ini penyaluran kita sudah di angka 36,5%. Ya. Artinya dari 20.650.000 itu sudah berhasil kami salurkan untuk lebih kurang 7,5 juta penerima. Ya. Dengan capaian per hari rata-rata di 1,2 juta. Ya. Nah, capaian ini sesuai dengan rencana kita, skenario kita, karena memang di tahap awal ini kita perlu persiapan untuk khususnya terkait dengan penyiapan dana ya, penyiapan dana, kemudian administrasi-administrasi lainnya dan koordinasi teman-teman saya di lapangan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, kita harapkan memang sesuai dengan target kami ke teman-teman di lapangan, kita akan menyelesaikan ini dalam waktu 2 minggu. Nah, ini target yang umum sudah kita terapkan dan insya Allah kalau ini on track ya, target kita 2 minggu ini bisa kita selesaikan. Karena memang seperti penyaluran tahap pertama kita bisa menghasilkan, pernah satu hari menyalurkan dalam angka 3 juta ya. Jadi kalau dengan angka sekarang ini insya Allah kita bisa capai di
tanggal 11 ya, 11 Desember sudah harus selesai semuanya. Ya. Oke. Target tadi Bapak bilang bahwa 3 juta per hari. Bisa dibilang berarti ini penyaluran ini berarti setiap hari Pak, dari Senin sampai sampai Minggu penyaluran ini? Benar, benar. Benar. Oke. Jadi justru kita biasanya ya, biasanya kalau yang rutin sudah di kantor pos, saya pikir tidak ada isu. Biasanya yang perlu kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan berbagai pihak di lapangan itu khususnya untuk pembayaran di komunitas. Nah, ini pembayaran di komunitas ini biasanya kita lakukan yang paling masif itu di saat-saat hari libur, misalnya hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, ini capaian kita itu biasanya di sana yang paling besar gitu. Karena apa? Ya mungkin penerima juga sudah bisa kita kumpulkan di satu titik. Kemudian sumber daya kita juga, teman-teman saya yang kebetulan tidak berdinas di hari Sabtu dan Minggu itu bisa kita kerahkan semua. Jadi biasanya kita di hari Sabtu dan Minggu itu full capacity ya. Jadi di sana kita coba maksimalkan penyalurannya. Sabtu Minggu menjadi optimalisasi dari PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan ini. Seperti apa sih Pak dengan SDM yang ada, dengan 3 bantuan sekaligus ini Pak? Sebenarnya secara ini tidak ada yang luar biasa ya Mbak, karena memang kita sudah terbiasa lah ya, artinya teman-teman saya di lapangan sudah bisa mengatur bagaimana mereka bisa menyalurkan dalam jumlah, karena secara jumlah kan secara total ya jumlahnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah memang dalam pelaksanaannya teman-teman saya ini menyiapkan, jadi kita punya target. Jadi kalau kita sampaikan jumlah kita tadi 20 juta sekian, dengan jumlah hari yang kita targetkan 10 hari sebenarnya kan rata-rata 2 juta per hari gitu ya. Nah, kemudian nanti dari 2 juta ini dikasket lagi ke bawah Mbak. Misalnya kita contohkan di satu kantor, mereka mendapat jatah 1.000 misalnya ya, 1.000 KPM pada hari tanggal tertentu misalnya. Dari 1.000 ini kita bagi lagi ke bawah, misalnya bahwa yang 1.000 ini untuk berapa kantor cabang di bawahnya. Sehingga teman-teman saya sudah bisa menghitung kapasitas. Misalnya satu orang per hari itu bisa membayarkan 300. Atau katakanlah lebih menghitung mudahnya 200. Berarti dibutuhkan untuk menyalurkan 1.000 ini 5 orang. Gitu ya. Nah, sehingga pada saat misalnya kita menambah alokasi, teman-teman saya tinggal menyesuaikan saja, harus menambah orang. Nah, dalam proses menambah ini, tentunya yang pertama memanfaatkan sumber daya kita, ya sumber daya yang ada dulu, ya. Kemudian baru kita memilih alternatif lain. Kita mewanti-wanti ya, mewanti-wanti kawan-kawan di lapangan untuk tidak menjadikan penyaluran bansos ini sebagai apa, dalam tanda petik kambing hitam untuk kualitas layanan yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai gara-gara penyaluran ini kualitas layanan kita yang lain terganggu. Nah ini tidak boleh. Ini sudah kita yakinkan teman-teman kita di lapangan tidak boleh. Karena itu teman-teman kita izinkan, kita beri wewenang, ya, kita beri keleluasan untuk merekrut ya tenaga-tenaga bantuan dari luar. Kita bisa bekerja sama dengan teman-teman TKSK, Karang Taruna, termasuk juga mahasiswa gitu, siapapun yang memang bisa kita anggap mampu melaksanakan tugas ini. Dan biasanya teman-teman ini kan yang membantu saja ya, pemeran utama tetap kawan-kawan saya yang pegawai pos ya. Jadi teman-teman katakanlah mahasiswa dan sebagainya, mungkin karena dalam proses pembayaran kan nanti ada proses verifikasi dulu sebelum proses pembayaran itu sendiri. Jadi teman-teman dari luar itu kita kerjasamakan khususnya untuk melakukan verifikasi dan membantu katakanlah mengantuk apa antrian supaya tidak penumpuk dan sebagainya. Oke, Pak Hari sangat menarik lagi. Saya akan nanya lagi tentang proses penyaluran daerah 3T Pak. Tapi kita akan jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pos Indonesia
Indonesia salurkan 3 bantuan secara serentak, BLT BBM tahap 2, program Keluarga Harapan, dan Bansos Sembako. Masih bersama Pak Haris. Pak Haris, menarik tadi bahwa memang mekanisme tim yang terjun di lapangan ini memang menjadi prioritas dari PT Pos Indonesia. Dan tidak juga tadi Bapak note juga bahwa pelayanan-pelayanan lain juga tetap menjadi optimal untuk di PT Pos Indonesia. Nah Pak, berbicara pengoptimalisasian, tadi juga Bapak jelasin bahwa mekanisme yang sudah disalurkan oleh PT Pos Indonesia, ada yang dari komunitas, door to door juga. Satu Pak, untuk daerah 3T, ini kan butuh perhatian khusus, apalagi geografis, topografi, ini kan jadi catatan penting untuk Pos Indonesia. Seperti apa Pak, mekanisme penyaluran BLT BBM, PKH, dan sembako untuk daerah 3T? Baik, terima kasih Mbak. Jadi berbekal pengalaman kita di penyaluran-penyaluran sebelumnya, jadi kita terus belajar untuk bisa memberikan yang terbaik dalam penyaluran ini, termasuk untuk daerah 3T ya. Nah untuk daerah 3T ini, kalau dulu kita memang di awal-awal mengatur strategi itu akan kita lakukan di akhir gitu ya. Nah kalau sekarang ini kebetulan berbekal dari pengalaman sebelumnya kita belajar. Nah dari awal kita sudah melakukan koordinasi ya, koordinasi, dan biasanya untuk daerah 3T ini kita lebih banyak melakukan dengan pola komunitas, dengan metode komunitas gitu ya. Nah di awal kita sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Pertama kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sana, apakah itu RT, RW gitu ya, kapan kira-kira kita waktu yang pas untuk bisa mengumpulkan masyarakat penerima atau keluarga penerima manfaat di satu titik gitu ya. Pada saat kita sudah mendapatkan waktu, nah itu kita berkoordinasi dengan pihak keamanan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini kaitan dengan transportasi tentunya ya. Jadi pada umumnya isu transportasi ini menjadi isu yang dominan di daerah-daerah 3T ini karena memang keterbatasan ya Mbak, keterbatasan transportasi dan sebagainya. Sehingga akses juga ya Pak. Akses ya benar. Jadi pada saat kita harus menyalurkan ke 3T ini, setelah tadi kita persiapan dengan koordinasi, menentukan waktu, keamanan dan sebagainya, yang tidak kalah pentingnya kita memang harus mencocokkan dengan jadwal ya, jadwal keberangkatan alat angkutan ya. Nah, kemudian khusus yang kali ini mungkin ada isu sedikit kaitan dengan faktor cuaca lah ya, faktor cuaca. Nah ini tapi kita coba manage demikian rupa sehingga memang target waktu tadi ya, target waktu tetap bisa kita penuhi, tapi faktor keamanan, kenyamanan, keselamatan teman-teman juga ini menjadi hal yang kami perhatikan. Jadi kita betul-betul khusus untuk daerah 3T ini melakukan persiapan sebaik mungkin lah ya. Dari sisi waktu, kemudian lokasi, kemudian transportasi, dan juga memperhatikan kondisi cuaca dan situasi lah ya. Sehingga memang teman-teman aman nyampe di lokasi gitu ya, kemudian selamat gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini informasi yang kami dapatkan kondisi cuaca di beberapa daerah agak sedikit ekstrim ya. Tapi insya Allah dengan niat kita tadi ya, niat kita untuk bisa segera menyalurkan bantuan ini supaya masyarakat penerima bisa segera menikmati bantuan ini, insya Allah dipermudah lah semuanya. Oke, Pak, untuk monitoring, tentunya kan PT Pos Indonesia juga akan meninjau langsung Pak proses penyaluran di beberapa daerah. Nah, peninjauan-peninjauan seperti yang kita lihat juga, Bapak juga sempat beberapa kali ke lapangan. Seperti apa sih Pak yang dirasakan masyarakat, sistem ataupun juga kebutuhan-kebutuhannya seperti apa Pak? Baik. Penyaluran ini kan harus kita lihat dari dua sisi juga ya. Pertama dari sisi pemberi kerja ya. Pemerintah dalam hal ini mengamanahkan kepada PT Pos Indonesia tentunya kan memang dengan pertimbangan ya. Dengan pertimbangan bahwa kita dinilai bisa mempertanggungjawabkan ini. Karena itu memang dari awal masalah akuntabilitas ini menjadi prioritas kami. Karena itulah dari awal penyaluran bansos ini kami menyiapkan aplikasi, menyiapkan dashboard ya, yang memang bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui proses kinerja dari penyaluran ini ya. Nah kemudian dari sisi penerima sendiri tentunya kita berharap bahwa masyarakat yang menerima bantuan ini memang nyaman di kantor pos ya, mereka tidak perlu berdesak-desakan dan sebagainya. Nah karena itu juga kita melakukan pemantauan. Nah setiap hari kita lakukan pemantauan itu
kita lakukan evaluasi melalui sarana Zoom ya. Di samping memang kita juga menugaskan berbagai pihak ya. Kita juga menugaskan teman-teman kita dari bidang pengawasan untuk melihat ya, melihat di kelapangan seperti apa proses penyaluran ini terkait dengan SOP ya, terkait dengan keamanan, kenyamanan penerima bantuan. Ini menjadi concern kita sehingga memang kita harapkan tidak hanya kita bisa memberikan apa katakanlah kepuasan kepada pemberi kerja, tapi kita juga berharap masyarakat memang nyaman ya, nyaman dibayarkan melalui kantor pos sehingga memang amanah ini benar-benar bisa kita tunaikan dengan benar ya Pak. Oke. Pak, seperti kita tahu juga waktu penyaluran BLT BBM sebelumnya Presiden Jokowi mengapresiasi ya, apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Nah, tentu kan ini juga jadi apa ya, menjadi challenge buat PT Pos Indonesia ya, dengan apresiasi dari pemerintah khususnya Presiden Jokowi. Seperti apa Pak kedepannya Pos Indonesia memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kinerja yang terbaik. Seperti tadi Bapak bilang bahwa memang bantuan ini juga ada sistem ya, yang memang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Baik, iya Mbak. Jadi betul Pak Jokowi Presiden kita mengapresiasi ya secara khusus penyaluran BLT BBM kita. Dan kemarin berdasarkan catatan kami, alhamdulillah beliau bisa 12 kali ya datang ke kantor pos selama periode sebelumnya. Jadi ini memang suatu kehormatan, kebanggaan buat kami jajaran PT Pos Indonesia atas perhatian Pak Jokowi kepada PT Pos Indonesia khususnya dan umumnya terkait dengan penyaluran bantuan ini. Penghargaan ini tentunya tidak membuat kami berpuas diri ya. Kami harus terus waspada sebenarnya. Kami ingatkan teman-teman kita supaya tetap waspada, jangan lupa ya, jangan lupa diri ya terkait dengan apresiasi ini. Kami terus berbenah ya, kami terus berbenah. Tadi saya sampaikan seiring perjalanannya waktu kan penyaluran ini ternyata tidak hanya dari pemerintah pusat ya, jadi pemerintah daerah juga kami lihat antusias ini menyalurkan ke PT Pos Indonesia. Dan ini tentunya tidak terlepas dari faktor yang saya sampaikan tadi, masalah akuntabilitas. Karena memang tadi kami siapkan dashboard ya, dan di dashboard ini tidak hanya cerita tentang data penerima, tapi kami bisa buktikan dengan foto ya, dengan foto penerima yang dalam kondisi menerima uangnya gitu. Sehingga pada saat misalnya ada katakanlah orang yang komplain atau karena katakanlah misalnya ini kan keluarga penerima manfaat ya Mbak, dimungkinkan penerima ini bukan saja yang ada nama situ, tapi penerima yang satu kartu keluarga gitu. Oh. Jadi dimungkinkan misalnya karena suaminya berhalangan, bisa istrinya misalnya, atau anaknya yang memang dalam satu kakak tadi ya. Nah, misalnya katakanlah dalam tanda petik yang sudah menerima mengaku tidak gitu ya. Nah, terus datang yang ini ya, kita bisa buktikan bahwa yang menerima dengan melihat fotonya. Nah, kondisi ini tentunya memang memberikan nilai tambah tersendiri buat kami. Dan ini yang mungkin menarik buat berbagai pihak ya untuk bisa menyalurkan bantuan melalui PT Pos Indonesia. Nah, karena itu tentunya tadi kami sampaikan kami terus berbenah diri, memperbaiki, kami belajar dari beberapa mungkin kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini, apakah di mekanisme penyaluran, metode penyaluran gitu ya, termasuk juga perbaikan-perbaikan di aplikasi kami, termasuk juga menyiapkan dashboard tadi yang betul-betul bisa dipahami oleh berbagai pihak, bisa dengan mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pak Haris, semoga apa yang menjadi harapan, semoga apa yang menjadi target, semoga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dengan hadirnya negara-negara bantuan ini bisa terrealisasi dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak Haris. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.